Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 529 Tahun 2021 tentang kode etik dan pedoman perilaku aparat pengawasan intern Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pasal 2. Dalam berperilaku sehari-hari, setiap ASN harus berlandaskan pada A. nilai-nilai dan B. kode etik dan pedoman perilaku. Pasal 3. Nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A meliputi A. nilai dasar aparatur sipil negara dan B. nilai-nilai etik aparat pengawasan intern. 6. Nilai-nilai etik aparat pengawasan intern. Di antaranya adalah 1. Nilai integritas. 2. Nilai objektivitas. 3. Nilai kerahasiaan. 4. Nilai kompetensi. 5. Nilai akuntabilitas. 6. Nilai profesionalitas. Akuntabilitas, yang berarti seluruh aparat pengawasan intern harus dapat menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 1. Menyelesaikan pekerjaan secara tuntas dan melaporkan setiap tugasnya tepat waktu kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 2. Selalu menghindari diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pengawasan intern. 3. Menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan 4. Tidak menyalahgunakan wewenang jabatan.